Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih. Yang sudah bergabung, silakan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Yeremia Erihyohe Yakub Rambitan baru melakukan comeback pada 2023 setelah pulih dari cedera. Setelah mengikuti 3 turnamen, Yeremia berpasangan dengan Pramudia Kusuma Wardana sudah bisa bertanding meski belum kembali ke performa terbaik. Kemarin saat Indonesia Master 2023, ada gangguan kaki di paha hamstring kaki bagian kanan. Kata dokter karena kaki kiri ragu-ragu, kayak masih takut. Jadi banyak tumpuan ke kanan, akibat terlalu over, kaki kanannya jadi ketarik. Kata Yeremia seperti dikutip dari bolasport.com. Pramudia Yeremia mencapai babak kedua Malaysia Open 2023 karena dihentikan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada perebutan tiket perempat final. Pada Indonesia Master 2023, perjalanan Pramudia Yeremia terhenti setelah dikalahkan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto pada babak kedua. Selanjutnya pada Thailand Master 2023, Pramudia Yeremia kembali terhenti pada babak perempat final. Kemarin saat di Thailand saya masih merasakan sakit pada pertandingan pertama. Tetapi saat babak delapan besar sudah mulai enak permainannya malah kalah, ujar Yeremia. Yeremia mengaku bahwa saat babak 8 besar Thailand Master 2023 terkejar skornya. Pasangan berjuluk Prayer itu kalah dari Su Ching Heng dan Ye Hong Wei dengan skor 17-21, 21-19, dan 19-21. Su Ye akhirnya menjadi runner-up pada Thailand Master 2023. Ya, mungkin fokusnya masih ragu-ragu. Pram juga ragu-ragu, mungkin karena itu chemistry belum balik seperti dulu. Akui pemain berusia 23 tahun tersebut. Saat kemarin pertandingan pertama, Pramudia mengatakan bahwa dia bermain kurang enak karena banyak yang menganggap Pramudia harus mengcover permainannya. Saya bilang dia tidak usah terlalu mengcover. Saya sudah bisa bertanding, jadi ya seperti biasa saja bermainnya. Pram berpikiran harus cover saya, jadi dia merasa tertekan saat bermain dan terus mati sendiri. Rotasi jadi berkurang. Tetapi setelah saya bilang begitu, dia main seperti biasa karena kaki sudah sembuh. Ya, mainnya sudah mulai enak pada babak kedua dan babak delapan besar. Saya sudah bisa bermain seperti sebelum cedera meski masih agak ragu sedikit. Yeremia juga mengaku masih trauma saat melakukan gerakan melompat mundur ke belakang. Tetapi gerakan ke samping dan ke depan dia masih merasa normal dan tidak merasakan sakit. Fisik sudah oke, tetapi mungkin masih di pikirannya yang belum. Dokter mengatakan bahwa saya bermain seperti biasa saja karena merasa lututnya sudah aman. Jadi saya konsultasi dengan psikolog untuk menghilangkan trauma dan agar bisa semangat lagi, tutur Yeremia. Pramudia Yeremia bahkan mendapat kepercayaan dari pelatih untuk memperkuat Indonesia pada kejuaraan beregu campuran Asia 2023 yang digelar pada 14 hingga 19 Februari di Dubai, Uni Emirat Arab. Bersyukur ya karena mungkin jarang mengikuti pertandingan, terus dikasih kesempatan pertandingan untuk beregu ini. Bagus, puji Tuhan bisa ikut, kata Yeremia. Itu keputusan pelatih, pasti tim Indonesia pengen kasih yang terbaik. Kalau dikasih kesempatan turun, puji Tuhan biar bisa bertambah pengalaman pada ajang beregu. Indonesia berada di grup B bersama Libanon, Syria,
Bahrain, dan Thailand pada kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Saya belum lihat tim lawan, tidak ada bayangan. Pasti itu keputusan pelatih. Pasti pelatih kasih yang terbaik. Saya tidak terbebani turun pada kejuaraan beregu campuran Asia ini. Saya akan memaksimalkan kesempatan yang diberikan pelatih, ucap Yeremia. Selain memulihkan trauma, Yeremia juga ingin mengikuti jejak rekan senegaranya Leo Roli Carnando Daniel Martin yang menjuarai dua turnamen beruntun sehingga mengantar mereka ke ranking 10 dunia. Pasti jadi motivasi agar bisa mengejar poin mereka kan? Ranking mereka sudah ke 10, saya masih 20-an. Jadi saya bertambah motivasi latihan, tambah semangat buat mengejar mereka. Yeremia pun bertekad mengejarnya saat tampil pada Spain Master, Orlean Master dan Swiss Open 2023. Namun untuk menembus 10 besar pada pertengahan tahun cukuplah berat. Kalau 10 besar kayaknya susah ya, karena kemungkinan tidak bermain pada kejuaraan Asia 2023. Jadi berkurang poin lumayan banyak, 12.000. Mungkin dari hasil 4 turnamen Eropa kalau bagus bisa masuk belasan peringkat lagi. Kami tidak ikut pada kejuaraan Asia karena hanya 4 pasangan yang bisa ikut. Fajar Rian, Ahsan Hendra, Leo Daniel dan Bagas Fikri. Kalau saya bisa menyusul poin sekarang kayaknya susah, ucap Yeremia. Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat Tribun Netizen semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya, agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.